Halo semuanya, sekarang kita mau membuat tutorial cara menghubungkan mesin fotokopi IR Advance ke komputer. Nah, jadi hal yang perlu dilakukan itu, pertama kan kita harus punya drivernya. Drivernya bisa ditonton di video sebelumnya, cara downloadnya. Terus, kedua kita settingan IP address yang di mesin dengan IP address yang di komputer. Nah, sebelum ke langkah itu kan, kita sambungkan dulu kabelnya. Ini kabel LAN ya. Jadi kan kabel LAN ada dua macam, yang cross sama straight. Nah, untuk di komputer, untuk menggunakan kayak ini harus kabel cross, yang tipe cross, LAN tipe cross. Nah, kita colokkan ya di samping sini. Seperti biasa. Di sini ada colokan colokan LAN-nya. Nah, udah. Nah, ini terus ujungnya di laptop atau komputernya yang mau kita hubungkan. Nah, ini kan sudah terhubung ya melalui kabel ya. Nah, sekarang kita setting untuk di mesinnya. Kita setting IP-nya. Kita masuk ke menu bintang. Terus preference. Setelah preference ada network nih. Nah, kita pilih. Nah, misalkan ini kan mesin kan belum ada kita install apapun, kita belum ada setting. Nah, kalau mesin belum disetting itu biasanya ini nggak bisa hidup. Kita harus masuk ke menu TCP IP address ini, IP setting ini. Nah, jadi gimana cara bukanya? Kita balik dulu. Kita ke bintang ya, bintang. Nah, ini kan ada login. Loginnya kita masukkan. Nah, ini kodenya, ini login untuk mesinnya, cuma sekali aja. Kodenya 7654321. Bawahnya juga 7654321. Nah, untuk semua mesin fotokopi yang di seri Advance itu kodenya seperti ini ya, atas dengan bawah sama, 7-1. Terus kita login. Nah, sudah login muncul tanda seperti ini nih. Nah, logout kan. Nah, kita masuk ke preference sekarang. Terus network. Nah, ini kan tadi kan nggak bisa dipencet ya. Nah, sekarang sudah bisa nih. Kalau kita on kan langsung muncul. Nah, TCP-nya muncul, jadi kita bisa nyetting. Kalau ini tadi off kan nggak bisa tuh. Nah, itu tadi fungsinya login. Jadi setelah ini kita masuk ke TCP. Nah, terus kita pilih yang IP IP4 ya. Nah, IP4 seperti ini kan settingannya, kan ada dua macam tuh, yang satunya, nah IP ini nggak bisa, jadi yang di setting itu yang di IPv4 nih. Nah, terus pilih IP address setting. Nah, sekarang kita masukkan IP-nya. Kita ini dibikin berapapun boleh ya, atau mau ngikut saya aja. Jadi intinya yang di mesin fotokopi dengan yang di komputer ini, dengan yang di komputer ini nanti itu harus beda IP-nya. Nah, kita contohkan ini 192.168 misalkan 10. Misalkan ini 10 ya.
kita belakangnya kasih angka 1 aja ya. Si angka 1. Terus ini 255 255 255 kosong. Ini 192 168 10 10. Nah, ini sudah, ini di oke ya. Nah, ini kan ada 3 nih. Ini nggak usah dipilih ya, biarkan aja. Kalau dipilih THCP ini, FP-nya nanti pindah-pindah, apa berubah-ubah. Jadi ini nggak perlu di setting, cukup ini aja. Jadi biar enak, cara installnya sesuaikan dengan yang sini aja. Ini kan sudah ya, 10110. Nah, oke. Sudah itu, karena ini tadi belum di apa install kan, belum di setting. Nah, ini kita pencet logout dulu. Logout. Kalau yang sudah di setting udah enggak usah di logout lagi, udah di logout ini kan. Nah, terus mesinnya harus dimatikan dulu. Matikan. Nanti hidupkan lagi. Oke, sekarang settingan untuk IP address mesin sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan IP address-nya untuk komputer atau laptopnya. Jadi, di menu pojok kanan bawah, itu kan ada menu adapter setting itu. Biasanya ada gambar LAN gitu, sesuai Windows-nya masing-masing. Nah, kalau di Windows saya seperti ini ya, kita klik kanan, open network and sharing center. Nah, udah itu ada tulisan, ada menu change adapter setting. Ini kita pilih. Nah, kan muncul nih, ini ethernet atau LAN kita ini. Nah, kalau dia tidak ada tanda silang, berarti sudah terhubung. Kalau misalkan ada tanda silang, itu belum terhubung, kabelnya putus, atau LAN card-nya rusak. Nah, kita klik. Setelah itu muncul seperti ini, kita pilih properties. Nah, di properties kita pilih paling bawah. Nah, paling bawah ini ya, sesuai dengan di version 4 tadi. Kita klik ya. Nah, kita masukkan IP-nya. Ini pilih IP. Jadi, intinya supaya mesin fotokopi dengan komputer bisa connect atau terhubung, itu IP address-nya harus beda. Tadi kan di mesin fotokopi kan ujungnya 1 ya. Nah, ini kita bedakan aja. Ini kita kasih 2. 1 92 168 10 terus 2. Kalau yang bawahnya otomatis ya, bawahnya 255 ya, harus sama ya, jangan beda. Kalau yang ini bawahnya juga ini harus sama. 2 168 10 10. Nah, udah itu kita oke. Oke, kita oke terus. Terus close. Nah, keluar ya, terus. Nah, sekarang kita masuk ke menu drivernya. Drivernya sudah saya download ya. Kalau belum tahu cara downloadnya, bisa dilihat di video sebelumnya itu. Sudah ada saya buatkan tutorialnya. Jadi kita masuk ke driver. Nah, ini drivernya. Nah, karena komputer saya itu 64-bit, jadi saya pilih ini. Klik.
Terus setup. Udah setup. Nah, kita pilih yes. Nah, di sini kalau kita mau mengkonekkan mesin fotokopi dengan komputer itu ada dua cara. Jadi pakai kabel yang tadi, kabel LAN atau kabel USB. Kalau untuk kabel USB yang seperti ini contohnya. Ini kabel USB. Jadi tinggal colok aja. Kalau USB enaknya itu kalau di Windows paling terbaru, Windows 10, kita nggak perlu setting ini lagi. Kita hubungkan aja sudah bisa connect buat nge-print itu pakai kabel ini. Cuman kelemahannya kalau untuk kita scan itu nggak bisa, kabel USB itu nggak bisa buat nge-scan. Nah, kalau pakai kabel LAN tadi itu bisa untuk scan, bisa pokoknya lebih komplit dan juga menunya lebih banyak. Karena kita cobanya pakai kabel LAN, jadi kita pilih ini ya, yang atas. Terus kita naik. Nah, kita biarkan aja, kita nunggu sampai pencariannya ketemu. Nah, ini kan sudah masuk nih, sesuai dengan tipe mesin. Tipe mesin kita kan 6275, jadi sama. Sudah kita klik. Nah, terus kita next. Nah, ini start. Tunggu sampai selesai. Tunggu sampai selesai lagi instalasi. Ya, tunggu ya agak lama ya. Ini 2 menit. Ya, tunggu. Nah, sudah ini bagusnya itu kita langsung kita restart sekalian aja. Kita restart ya. Oke, sekarang kan sudah selesai di restart komputernya. Nah, kita coba tes. Kita coba tes asal aja ya. Ini kita pilih tel print. Terus kita pilih sesuai mesinnya tadi kan, printernya tadi, ini, terus print. Nah. Ini hasilnya. Hasilnya. Nah, saya mau ngasih tahu. Untuk settingan di sini, kita mau nge-print. Nah, kan kita klik preference tuh. Baru kita pilih kertas A4 atau F4 ya. F4 kan belum ada legal kan. Nah, terus yang di sini kan ada finishing juga kan. Finishingnya kan harus one set. Ini harus one set ya. Kalau two set dia bolak-balik. Nah, ini kan kita mau ngopi ukuran F4 kan nggak ada tuh. Jadi kita harus custom dulu. Nah, harus customnya kita keluar. Customnya di sini. Ini terus pilih device and printer. Udah itu pilih ini, klik kanan. Printing preference. Nah, di sini kita pilih setup.
pack setup. Pack setup ini terus kita pilih custom paper test. Nah, custom paper test pilih ini kasih F4. Nah, settingannya 215 ya, 2 215 ini 330 terus register. Nah, sudah masuk nih. Udah itu kita oke. Jadi, kalau kita mau nge-print file dokumen yang ukuran F4, kita tinggal pilih aja nih. Nah, ini. Nah, oke. Gini aja. Jadi kita pilih ini, file, terus kita print di sini kan, preference ya. Terus kita mau coba print ini. Nah, ini tuh maksudnya tuh supaya nggak kepotong. Kalau legal itu pasti kepotong, sedangkan dokumen kebanyakan anak sekolahan, pokoknya di Indonesia itu legal. F4 bukan legal kayak gini. Legal ini ukuran luar, bukan ukuran Indonesia. Ukuran Indonesia segini. Jadi nggak potong. Nah, gini tinggal oke aja. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.